Code ini cara untuk scan QR code di HP Realme. QR code ataupun barcode. Jadi bisa untuk WiFi, bisa juga untuk semua barcode yang lain. Kalau untuk WiFi kalian seperti ini, tarik pusat kontrol, aktifkan dulu WiFi. Setelah aktif tekan lama, pilih lainnya. Dan di atasnya kalian lihat kalau belum diaktifkan WiFi dia hilang. Jadi setelah diaktifkan baru muncul ini ikon untuk scan QR code dari perangkat ataupun dari langsung. Silakan arahkan ke barcode WiFi untuk menyambungkan. Kalau kalian ingin pindai dari barcode selain WiFi harus pakai aplikasi tambahan. Jadi buka Play Store. Kemudian di sini ketik scan QR. Kemudian ini banyak sekali aplikasi scan QR yang bisa kalian pakai. Saya pakai yang ini. Pembaca QR dan kode batang karena size-nya ringan. Download. Kemudian kalian buka. Nah, dia langsung bisa digunakan. Kemudian kalian arahkan ke barcode. Saya contohkan seperti ini. Nah, langsung terbaca. Baik itu berupa alamat, peta, langsung bisa kalian pilih cari di web, lihat kode, dan lain-lain. Silakan dicoba.